dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada daripada beberapa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa awal tahun, akhir tahun. Dari awal yaitu adalah Muharram, dan di akhir adalah bulan Zulhijjah. Jadi dalam setahun itu ada 12 bulan. Naida tasawur indallah, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya dari awal diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam sudah ada tahun itu ada berapa? Satu tahun itu ada 12 bulan dan ada 4 bulan Asyhurul Hurum. Nah, diambillah dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun tersebut, bagaimana doa yang membaca doa dari akhir tahun. Diriwayatkan bahwasanya siapa yang membaca doa akhir tahun, syaitan mengatakan hancur katanya. Siapa yang membaca doa di akhir tahun tersebut, syaitan mengatakan hancur punggungku, hancur betisku, hancur ragaku, hancur semua. Satu tahun aku rayu dia untuk bermaksiat, satu tahun aku rayu dia mengikuti syahwatnya, satu tahun aku rayu dia mengikuti hawa nafsunya. Di akhir, di bulan Zulhijjah, dia membaca doa yang diriwayatkan doa tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang membaca doa di awal tahun. Riwayatkan siapa yang membaca doa di awal tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim untuknya dua malaikat menjaganya, membimbingnya, mensejahterakannya, memberikan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Maka alangkah beruntungnya orang yang mengikuti dalam satu tahun tersebut keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita baca doa daripada doa awal tahun, yaitu setelah ba'dal asar. Membacanya itu setelah ba'dal asar, mau mendekati maghrib, itu doa akhir tahun. Nanti membaca doa awal tahunnya setelah sholat maghrib. Maka fadilahnya sungguh sangat hebat sekali orang yang membaca doa di akhir tahun dan di awal tahun tersebut. Ya, satu tahunnya semuanya dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini ada satu hari lagi buat kita beramal soleh, buat kita banyak beribadah. Di akhir tahun ini kita perbanyak ibadah kita, banyak istighfar kita, banyak zikir kita, banyak ibadah salat kita, kita perbanyak, kita tutup ya tahun baru hijriah ini, ya tahun baru hijriah kita dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah.